Pak Uku dulu, dia nak pak Uku. Kasih dia balik Uku. Ambil angka punya nombor telefon. Boleh. Call dia. Cepat-cepat kasih siap. Ah, boleh, boleh. Sebelum tahun baru boleh? Ah, boleh. Boleh. Boleh, boleh. Boleh, ya? Saya tukar. Esok boleh start lah. Besok Uku dulu. Ha. Besok start Uku dulu. Yo, berapa cepat boleh bikin? You bikin. Satu minggu lah semua. Ah, satu minggu, okey. You bila mau bikin itu, you kasih kod. Tepat sini lah. Boleh. Check dulu. Ah, ya, ya. Sini kan, itu kali ini pedul kan. Itu apa, itu ini putih-putih, tak payah pasang lah. Yalah, you sudah tukar itu zinc kan. Zinc lah, tak payah. Ini putih sebab kasih keluar lah, tak mau lah. Okey. Ah, ini tak payah, ini dulu saya sendiri bikinnya itu. Mana, angka bocil punya baik dia. Ah, dengar lah. Ini depan sini nya rumah depannya kalau mau buka besok kali buka. Itu sini depannya. Jadi pun kalau orang lain naik atas. Naik atas saja sama foto. Saya berani naik. Ini sebab saya lama. Ini sama pun tidak apa. Dia ada sekarang kalau hujan kali kuatkan dia punya itu satu lah. Boleh naik kalau boleh ya, ini satu kali lah rumah sama sekali tukar lah. Okey lah. Tukar ini ya. Murah sikit lah. Ya lah sikit. Itu lah. Itu sikit lah lah sikit. Itu murah mah. Oh, cepat-cepat lah. Saya selama mau bikin. Hari itu 2-3 hari, memberi aku pun satu. Pasal itu hari saya pergi Alofstar, jumpa doktor tapi tak beri jalan. Okey. Besok angka mana dia besok? Okay. Sudah siap, besok you go, cakap berapa kos semua. Kita lepas tu tengok macam mana mampaya. Lepas mampaya, pulang kerja terus. Okey. Cepat-cepat kasi siap. Seminggu boleh siap lah. Boleh. Saya bira-bira pun boleh lah sekarang. Konten ini memang rumah. Konten dia. Tapi kalau dia pergi mau ambil ubat memang salah lah. Tapi call dia. Call dia, nunggu ada orang. Ada, boleh. Boleh ya? Kita ambil dia. Konti mangga? Okey. Jadi Tongki percaya kasih you tempat baru. Okey. Okey, terbayar, terima kasih. Okey. Ingat doang ini. Boleh. Tengah. Saya banyak terima kasih dia. Saya terharu dimana pun call tangan banyak telefon. Pikir tu hari dengan cepat. Ingat oh, baru dia. Ini janggut lah. Ya, tuan-tuan dan perempuan, saya Zainal Abidin, Mahaguru 58, sedang bersama dengan YB Kamalanathan dan ini adalah Ong Chew Tee. Hero paling handsome dekat Hulu Yam Baru. Kelato ah. Gigi tanah lah tengah nak dia nanti handsome. Jadi pada pagi ini kami telah datang semula dekat apa kediaman Ong Chew Tee di mana YB telah membawa seorang kontraktor. Lai Jibing. Apa lumnya nama? Ah Chye. Ini kontraktor nama Ah Chye. Nombor telefon 0142309223. Lagi satu kali. 0142309223. Ah Chye kontraktor. Ini kontraktor dia nak repair bumbung. Kalau dia repair bumbung yang elok, tuan-tuan boleh kontak dia. Kita tengok dalam seminggu dia kata dia akan siapkan kerja-kerja pembaikan apa ni bumbung Ong Chew Tee. Jadi kita berterima kasih kepada YB. Thank you very much for fulfilling my promise to Ong Chew Tee that you will do a good job here. I will do my best. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, ini salah satu contoh daripada apa ni YB Kamalanathan di mana beliau telah menyahut cabaran saya. Saya selalu kacau dia. Saya hantar mesej dekat dia. Jadi tolong orang. Ya, sebab saya waktu pilihan raya kecil tu saya telah jumpa Ong Chew Tee, dia telah mengadu pada saya. Dia dah tinggal sini lebih dekat 50 tahun lebih. Tapi tak ada orang bantu dia. Jadi saya cakap YB Kamalanathan boleh tolong. So hari ini bismillah kita telah sedia berada di sini. Dan insyaAllah dalam tempoh seminggu bumbung Ong Chew Tee akan digantikan. InsyaAllah. Terima kasih sekali lagi pada YB. So Ong Chew Tee, kita tengok YB tolong sama you nanti ya. Okey. Jadi ini pilihan raya nanti mau support sama YB banyak pak. Mesti. Duduk saya pun. Okey.